Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holy Boy. Yap, di video kali ini gue bakal bahas lagi game RDR2. Guys, bagi kalian yang pencinta RDR2 silahkan merapat, karena di sini gue bakal kasih tahu kalian tutorial cara install mod animation 3-in-1 di RDR2 kalian, guys. Nah, di sini apa saja mod yang bakal gue bahas, yaitu 3-in-1 tadi ya. Ada 3 mod yang menurut gue ini modnya keren. Yang pertama adalah mod berenang. Nah, bagi kalian yang belum tahu, game RDR2 ini karakter aslinya tidak bisa berenang, guys. Kalau kalian kecemplung sana tuh, lama-lama nanti meninggoy. Makanya kita harus menggunakan mod swimming ini, guys. Oke, itu yang pertama ya, guys ya. Dan yang kedua adalah mod sitting everywhere. Jadi kalian bisa duduk di mana saja ya, guys ya, tapi harus ada kursinya. Jadi nggak bisa duduk di batu, di tanah kayak gini, guys. Tetap harus ada kursinya, harus ada objeknya yang bisa kita duduki, guys. Dan yang terakhir adalah mod merokok atau smoking everywhere. Jadi di mana saja. Oke, langsung aja di sini untuk tutorial installnya ada di akhir video. Jadi simak videonya sampai selesai. Dan sekarang kita bakal review satu persatu modnya. Yang pertama kita coba untuk berenang, guys. Di sini gue udah ada di lokasi danau apa ini namanya? Mountain River ya, guys ya. Flat Iron Lake. Oke, langsung aja bersama karakter si John ini kita bakal ngojay, guys, berenang, guys. Apakah karakter kita bakal meninggal? Kalian bisa lihat di sini nih. Nih, ini udah dalam banget ya, guys ya, tapi karakternya anteng nih. Coba kalian tidak pakai mod ya, guys ya. Tidak bisa kayak gini langsung meninggal, guys. Tolong-tolongan gitu, guys. Kayaknya waktu SMP SMA nggak belajar berenang di sekolah, guys, ekstrakurikuler. Oke, nah tapi kekurangannya ya, RDR2 ini tidak seperti game GTA 5, guys. Kalau GTA 5 kan berenang bisa nyelam gitu kan. Tapi kalau RDR2 ini nggak bisa, guys. Cuma kayak gini doang, anjir. Kayak apa ini, kodok gini doang ngambang, guys. Padahal gue pengen explore kalau dalam airnya bakal ada objek-objek nggak ya. Tapi nggak bisa, guys, nih. Cuman gini-gini doang ternyata, guys. Ya lumayan lah, daripada karakter kita meninggal ya, guys ya. Kalau kalian lagi bikin video atau lagi dikejar sama sheriff-sheriff, jadi karakter kalian tidak akan meninggoy, guys. Nih, tapi berenangnya lambat juga kayak gini, guys. Kalau mau ke tepian agak lumayan juga lah. Oke, bagi kalian yang suka nanya ya, "Bang, gimana, Bang? RDR2 biar bisa berenang?" Nih, pakai mod ini, guys. Oke, aman ya, guys ya. Nah, ini karakternya tidak mati, cuman capek doang nih karena udah bebabe anjir. Oke, yang kedua, gua di sini bakal bahas tentang yang merokok dulu, guys. Smoking, guys. Caranya gimana? Untuk merokok cerutu yang gede, kalian tinggal pencet I aja di keyboard kalian sekali ini. Nah, nanti karakter kalian bakal ngeluarin cerutu yang gede gini, guys. Waduh, sedap. Ini habis berenang ya, merokok cerutu kayak gini. Pahang, pahit. Lihat tuh. Tapi ini merokoknya cuma sebentar ya, guys ya. Nah, gua kasih tahu caranya gimana supaya merokoknya lama. Di sini kalian tinggal pencet I-nya ditekan selama 2 detik. Tekan 1, 2. Nah, nih dia bakal ngerokoknya ini lama, guys. Gak akan dimatiin sampai kita pencet I lagi. Jadi untuk mematikan rokoknya, kita harus pencet I lagi, guys. Nih, kita bisa sambil jalan, bisa sambil RP lah, ngobrol-ngobrol atau ambil naik kuda juga bisa, guys. Kayak gini ya, guys ya. Sekarang kita coba apakah bisa pakai pegang senjata juga, guys ya. Eh, ntar coba ini ganti senjata gimana, guys? RDR, guys. Gua lupa nih. Nah, ini, guys. Nah, ini dia, kalian bisa lihat nih. Sambil pegang senjata, ini cerutunya nggak dilepasin dari mulutnya, guys. Lihat tuh. Wede, ini keren ya, guys ya. Kita masukin lagi senjatanya. Set. Nanti udutnya bakal dipegang lagi, guys. Kayak gini nih. Widih, ini santai gini, guys. Nah, coba ya. Kita matiin dulu ya, matiin rokoknya dulu nih. Tes. Bukan hanya cerutu, jadi di sini kita bisa rokok yang kecil, guys. Kita pencet apa? Tekan N aja di keyboard kalian. Nah, ini yang rokok-rokok mini gini, guys. Yang santai-santai ini. Beuh, lihat tuh. Tapi cuma sebentar ya, guys ya, dibuang lagi nih. Set nanti. Ya, yeah, kalian bisa lihat 2 sedot 3 sedot lah. Tah, dibuang kan. Nah, kalau mau lama gimana? N-nya ditekan, guys. 2 detik. Set. Nah, ini dia baru lama nih. Ini asik, guys, karakternya bisa sambil ngerokok nih, jadi lebih chill ya, guys ya. Bakalan lebih real life dan lebih seru kalau kalian main RDR 2 gini, guys. Beuh, gila. Gimana, Bang, untuk matiinnya? Biasa, pencet N lagi dong. Nanti dibuang tuh, kayak gitu, guys. Sekarang gua bakal coba naik kuda ya, kemana, guys? Gua udah lama anjing kabur. Waduh, kabur, guys. Alah, itu kuda, guys, ngojay, guys. Bisa
berenang ternyata guys. Widih. Tali. Cik kema, alah. Kabur guys. Oke, kita lanjut ke mod yang terakhir adalah mod Seat Everywhere. Langsung aja di sini. Gua bakal teleport aja ke lokasi di daerah sini aja. Kita cari tempat duduk, guys. Nah, di sini terus gua pakai Rampage Trainer untuk teleport, guys. Teleport to waypoint. Oke, sekarang kita sudah di desa Blackwater dan sekarang di sini kita bakal coba untuk mod duduknya seperti apa. Dan di sini kita harus cari kursi ya, guys ya. Nah, kayaknya itu ada nih. Kita deketin kursi kayak gini. Terus setelah deket nanti kita pencet E, guys. Nih, nanti bakal muncul di kanan bawah, guys, perintahnya. Tekan E untuk duduk. Kita tekan aja E-nya. Kita coba lihat apakah karakter kita bakal duduk. Astagfirullah. Ini kenapa terbalik gini, guys? Kayak di warteg aja. Nungguin apa ini? Oke, kita duduk lagi. Kita coba cari kursi lain ya, guys ya. Waduh, tiba-tiba langsung masuk ke dalam nih. Nah, kita coba kursi yang di dalam apakah bisa buat duduk nih. Nah, bisa guys ya. Ada tulisannya nih di kiri kanan bawah. Kita tekan aja E dan karakter kita bakal bisa duduk di mana saja, guys. Dan bisa dipaduin juga nih sama mod rokok, guys. Widih, mantep. Jadi modnya ini bisa ditimpa-timpa, guys. Nih, kita matiin dulu, Pak. Rokoknya, Pak. Kita ganti sama cerutu yang lebih gede nih. Ganti, Pak. Nah, ini dia cerutunya lebih besar, lebih enak, dan bergizi. Gimana menurut kalian? Apakah mod animasi ini berguna? Tapi menurut gua ini benar-benar bikin game RDR kalian bakalan lebih seru, guys. Ya, guys ya. Mulai dari mod berenang, ya, terus juga mod smoking dan juga mod duduk di mana saja. Jadi silakan kalian bisa cari aja kursi dan duduk di sana, guys. Oke, kayaknya segitu aja. Kita langsung ke tutorial instanya. Let's go. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya. Ntar gue cantumin link ini di deskripsi. Silahkan kalian download ya, guys ya. Ini namanya Enable Swimming. Jadi gunanya kita bisa berenang untuk karakter John sama si Arthur ya, guys ya. Langsung aja di sini untuk downloadnya. Kalian klik file di sini, lalu di sini kalian klik manual download, dan setelah itu kalian klik download di sini. Dan di sini kalian klik slow download ya, guys ya. Silahkan kalau kalian belum bisa ada tulisan ini, kalian harus registrasi dulu ya untuk web Nexus ininya, gratis ya, guys ya. Kalau ada tulisan register, silahkan kalian login dulu bikin akunnya ya, guys ya. Pokoknya ini gratis, silahkan klik download. Dan untuk yang kedua, di sini adalah mod Seat Anywhere. Jadi di mana saja kalian bisa duduk, guys. Seperti biasa, di sini klik file, lalu klik manual download, dan di sini silahkan kalian klik slow download ya, guys ya. Oke, dan yang terakhir adalah mod smoking. Nih kalian bisa lihat, kalian bisa merokok di mana saja juga dan membuat RDR kalian semakin lebih seru, guys. Seperti biasa, di sini file juga, lalu klik manual download, dan di sini kalian download aja, guys. Nah, untuk requirement-nya apa aja? Yang pertama adalah RDR2 ASI loader. Silakan kalian di sini tinggal download aja di sini, download di file, guys ya. Download. Dan yang kedua adalah script hook v.net untuk RDR2, guys. Kalian download aja di sini yang paling terbaru ya, guys ya. Silakan kalian download. Setelah semuanya terdownload bakal ada 5 file seperti ini, guys. Nah, misalnya gimana? Gampang banget, kalian tinggal buka directory game RDR2-nya. Oke, kalau ada di Steam silahkan buka. Kalau ada di Epic buka, kalau di GTA lagi. Kok GTA terus anjing? Kalau ada di RDR2 crack atau bajakan juga bisa, guys. Oke, langsung aja di sini yang pertama kita buka yang smoking-nya dulu. Nah, seperti ini gampang sekali, guys. Tinggal drag and drop kedua file ini ke dalam sini ya, guys ya. Karena gua udah, tapi nggak apa-apa, gua replace aja. Oke, satu beres. Oke, smoking ke bawahin. Nah, ini untuk berenangnya, silahkan kalian buka. Langsung di sini drag and drop kedua file ini seperti ini, guys. Oke, berenang sudah. Dan yang terakhir ini adalah mod untuk duduk, guys. Install seperti ini. Nah, dua file ini masukin ke dalam sini, guys. Oke, mantap banget. Jadi ketiga mod ini bisa kalian gabungkan ya, guys ya, tidak akan bentrok. Nah, sekarang di sini kita install yang ASI loadernya. Nih seperti biasa, tiga file ini juga kalian drag and drop seperti ini. Oke, di refresh aja. Nice, seperti ini. Dan untuk script hook-nya silahkan kalian buka juga seperti ini. Di sini ada bin. Nah, di sini kalian perhatikan ya, guys ya. Untuk tiga file ini jangan kalian copy semua.
tinggalin si native trainernya ya guys ya. Kita langsung aja drag and drop seperti ini. Kenapa gua nggak masukin native trainer? Karena ini adalah mod menu. Karena kita sudah install yang namanya Rampage, jadi nggak usah lagi pakai native trainer yang aslinya guys. Kita pilih yang di input 8 sama yang script hook RDR2 ini guys. Oke, kayaknya segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Yo.